Kata Maryam Al-Basriyah, sejak aku baca surah Az-Zariyat ayat 22, tidak pernah ada kerisauan dalam hatiku lagi terhadap urusan rezekiku. Apa maksud surah Az-Zariyat ayat 22? Dan di langit sana rezeki-rezeki kamu, dan apa saja yang dijanjikan Allah kepada kamu. Rezeki kita kat mana? Kat langit dah ada dah. Dan dia akan turun kepada kita. Allah akan turunkan rezeki itu kepada kita. Rezeki itu akan datang kepada kita ikut kehendak Allah. Allah jamin rezeki kita. Ayat tu kalau kita faham betul-betul, ya Allah, nikmat sangat hidup. Tak